saya kan menyediakan sebuah air hangat dan gula. Kenapa gula? Gula ini saya sebagai umpan ya. Karena penelitian dari orang barat sana, nyamuk itu sangat tertarik dengan yang manis ya, manis-manis. Nah, darah manis itu sangat sangat tertarik ya. Oke, diaduk coba. Lagi, nah ini kan bening ya. Kalau nyamuk tuh suka yang gelap-gelap, kayak akan menggunakan plastik hitam agar menarik perhatian nyamuk ya, karena dia sangat suka di tempat-tempat yang sangat gelap. Nah seperti ini, saya bungkusnya seperti ini ya. Disimak di videonya, lalu dengan isolatif. Agar tidak digerungi semut karena ini manis ya, kita menggunakan metode perangkap. Nah seperti ini, air ini sudah selesai ya pembuatannya, lalu kita akan menaruh di tempat yang ingin kita jebak nyamuknya. Di mana saya akan menaruh? Di pinggiran kasur saya, kamar ini saya akan taruh seperti ini. Oke, nanti kita cek lagi jam malam ya. Nah ini sudah jam ini ya, kita akan mengecek ya. Nah sini sudah ada yang terperangkap ya. Nah saya boleh lihat sudah ada yang terperangkap. Taburan ini nempel deh. Nah ini sudah ada yang terperangkap ya. Oke, kita akan cek lagi nanti pagi ya. Kira-kira jam berapa gitu saya bangun. Nah, sudah jam 10 ya, 10 siang saya ketiduran. Oke, kita akan cek lagi. Cek terakhir ya. Apakah ini akan bertambah atau enggak? Saya bawa aja. Buka bungkusnya. Nah ini sudah banyak terperangkap ya, lumayan ya. Nah ini karena ini alat jangka panjang, ini tidak bisa langsung banyak ya. Nah ini hanya untuk menjebak aja kira-kira seberapa nyamuknya. Oke, berikut tutorial dari saya. Yang dipastikan nih alat ini sangat bekerja dengan baik ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.